Yoko Update. Ayo mulai petualangan kita. Wow. Ayam yang pemberani. Di sebuah peternakan yang indah, hiduplah seekor anak ayam bernama Chico. Chico adalah anak ayam yang kecil dan lembut, dengan bulu kuning cerah yang berkilau di bawah sinar matahari. Setiap hari, Chico bermain di halaman bersama saudara-saudaranya dan belajar banyak hal dari induk ayam yang bijaka. Namun, ada satu hal yang membuat Chico takut. Setiap kali melihat genangan air, dia selalu bersembunyi di balik induknya. Aku takut basah. Bagaimana jika aku tenggelam? Chico sering berkata sambil gemetar. Suatu hari, hujan turun dengan deras. Seluruh peternakan basah kuyup dan genangan air muncul di mana-mana. Saat hujan mulai reda, induk ayam memanggil anak-anaknya untuk kembali ke kandang. Semua anak ayam dengan senang hati melewati genangan air kecil. Kecuali Chico, dia tetap diam, ketakutan, dan tidak berani melangkah. Tidak apa-apa, Chico, lihatlah, genangan ini kecil. Kamu pasti bisa melewatinya, kata induk ayam dengan lembut. Tapi Chico masih ragu. Bagaimana kalau aku jatuh? Aku tidak bisa berenang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan seekor ulat yang kecil terguling ke dalam genangan air. Ulat itu berjuang untuk naik ke tepi, tapi kakinya terlalu kecil untuk mencapai daratan. Chico melihat ulat itu dan merasa iba. Aku harus menolongnya, pikirnya. Meski takut, Chico mengumpulkan keberanian. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati genangan air. Perlahan-lahan, Chico mengulurkan sayapnya untuk membantu ulat kecil itu. Dengan bantuan Chico, ulat berhasil keluar dari genangan air dan terselamatkan. Terima kasih, Chico. Kamu sangat pemberani, kata ulat itu dengan gembira. Chico tersenyum. Ternyata, genangan air itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Dia bahkan merasa bangga telah mengatasi rasa takutnya. Ternyata aku bisa melakukannya, kata Chico dengan senang. Sejak saat itu, Chico tidak lagi takut pada genangan air. Dia menyadari bahwa ketakutan tidak boleh menghentikannya dari melakukan hal-hal baik. Dan kini, setiap kali hujan datang, Chico menjadi anak ayam yang paling berani di peternakan. Pesan moral, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tapi berani menghadapi ketakutan untuk melakukan hal yang baik dan benar.